Pelaku penipuan pengadaan sapi kurban di Bukit Tinggi yang bernama Aldi hingga kini belum berhasil ditangkap. Dengan semua petunjuk serta hasil pemeriksaan sejumlah saksi, polisi masih mencari keberadaan pelaku. Sebuah sepeda motor yang diduga kuat milik Aldi ditemukan warga terparkir di belakang anjungan tunai mandiri sebuah bank di Nagari Batipuh, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis pekan lalu. Motor matic warna hitam tersebut kemudian ditahan polisi. Hingga kini polisi telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk istri pelaku. Namun polisi belum berhasil mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Aldi saat ini. Polisi juga belum menetapkan Aldi sebagai tersangka karena masih menggali keterangan saksi termasuk juga saksi korban. Hingga Minggu siang sudah ada 4 laporan polisi terkait dugaan penipuan pengadaan sapi kurban yang dilakoni Aldi. 3 laporan di Polsek Kota Bukit Tinggi dan 1 laporan di Polsek Tilatang Kamang. Di daerah ini Aldi diduga melarikan uang pengadaan 1 ekor sapi senilai 19 juta rupiah. Saat ini kami dari Polsek Tilatang Kamang baru menerima 1 laporan polisi ya, dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Untuk kerugian sendiri agak sapi itu menurut perjanjian yang bersangkutan itu sebesar 19 juta rupiah. Laporan penipuan sapi kurban ini ditangani langsung oleh setiap polsek yang menerima pengaduan dan diawasi Polres Bukit Tinggi. Prosesnya tetap dilakukan oleh Polsek, kita membackup dari Satreskrim untuk perkara ini. Kalau untuk DPO, sudah nanti kita koordinasikan, rencananya memang kita terbitkan. Namun tapi tetap kita upayakan untuk lakukan penangkapan dulu baru terbit DPO. Karena kami yakin untuk si tersangka akan segera kita amankan dan kita tangkap. Saksi yang sudah diminta keterangan sampai saat ini, Pak? Salah satunya adalah istri, rekan kerja si tersangka, dan beberapa saksi korban yang lain. Jika dalam waktu dekat Aldi tidak kunjung ditemukan, maka Polres Bukit Tinggi akan menetapkan Aldi dalam daftar pencarian orang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.